Kemarin dicariin, bilangnya keluar mulu, kagak ada di rumah. Pak RW, RT belum naik. Ya alhamdulillah dong. Ya alhamdulillah, tapi kalau belum waktunya jangan. Didoain. RT berapa sekarang nih ketua? RT 4. Insya Allah tahun depan dari RT 5 ya. Naik satu tingkat. Ya jadi kalau mau doain, yang naik dong dari RT ke RW, balik lagi RT lagi. Yuk kita mancing ya. Ini main biola, mau kursus sama Purwakarta. Biola, Purwakarta, Purwacaraka. Purwakarta, nama daerah tuh. Mancing, ayo, kak tuh udah janji. Kita mau mancing ke empangnya Bang Wiwi tuh. Enak di sono. Ada ikan nih. Ada, kita bisa nebak-nebak. Nih kata kita pancing dapat ikan apa nih? Gurame, pancing gurame dapat sepeda. Oh, so gitu tebak-tebakan ikan. Dapat yang kedua. Yang kedua misalnya dapat lele. Lele. Oh, lele. Dapat lagi. Dapat lele lagi hadiahnya. Enggak dapat mobil kayak tadi. Motor. Oh, motor. Sepeda yang tadi dikasihin motor. Oh. Sepeda motor jadinya. Pindah-pindahan. Ayo dong mancing dah. Gimana? Lu mentang-mentang orang kaya, kontrakan banyak, waduh luar biasa. Nah, ya makanya saking kayanya ini kan kontrakan walaupun begini kan harus diawasin Pak Jarwo. Kenapa sih orang yang namanya tinggal di kontrakan tuh anaknya banyak ya Pak ya? Lah iyalah, supaya nanti udah meninggal warisannya banyak, ngasih dapat satu-satu. Lah iyalah. Ya nggak mungkin semua orang juga kayak gitu. Lah iya ini dikit lagi. Ini sebulan berapa sih nih kontrak? Orang-orang sini 800 ada yang 600. Wah, gila. Jadi lu berarti setiap bulan dapat ada yang 800, 600 ya? Iya dong. Untung-untung kaki aja. Kayak kipas-kipas, makanya diajak mancing mah tenang-tenang aja sih, itu belum tentu tenang. Lah ini ya makanya. Kalau gua mancing buat lauk di rumah. Oh gitu. Lu hobi ya? Kalau saya sih mancing kalau udah dapat tuh buat timpukin tetangga. Belagu banget. Lagi kan orang enggak lah. Kemarin aja baru ditransfer. Kita dapat acara, ya kan? Maka tenang mancing. Langsung ditransfer sama? Ya sama panitia lah, masa sama ahli hukum. Ahli hukum. Oh, ya kita ada kejuaraan ini. Ya udah, pokoknya tenang. Masalah makanan, masalah ongkos, pokoknya Pak Jarwo nanti yang jamin ya. Ya lu doang kan lu banyak duit, punya kontrakan banyak. Masa ya, gue kan malu. Belum pada bayar. Hah? Udah tenang aja. Masa habis sekali sebulan itu? Ini ada berapa pintu? Bopak yang mahal tuh. Ini berapa pintu sih kontrakan lu? Ini ada 8. 8, 16 ah. Pintu depan sama pintu belakang gak dihitung. Ini satu rumah. Jadi kalau pintu dihitung ya segitu. Lah bukan hitung, itu gak per pintu. Nah ini mancing gak berantem di sini nih. Mancing kemarahan ya? Oh iya lah, yaudah yuk. Yaudah yuk. Udah, yeah. Dari kemarin dicariin, bilangnya keluar mulu, kagak ada di rumah. Pak RW, RT belum naik. Ya alhamdulillah dong. Ya alhamdulillah, tapi kalau belum waktunya jangan. Didoain. RT berapa sekarang nih ketua? RT 4. Insya Allah tahun depan dari RT 5 ya. Naik satu tingkat. Ya jadi kalau mau doain, yang naik dong dari RT ke RW, balik lagi RT lagi. Yuk kita mancing ya. Ayo. Ini urusannya ke Pipen Gen. Bayaran kontrakan 2 bulan belum dibayar ini. Lu doang pak, yang lain udah pada bayar udah lunas, lu doangnya belum bayar. Pak RT, maunya apa? Dari Medan ya? Oh dari Medan, kalau lo kata begini, Madura. Hah? Madura. Tapi logat lu udah pasir. Jakarta kan udah lama, makanya agak udah gak medok lagi kalau saja. Di Jakarta udah lama. Urusannya apa ini? Nah di kontrakan, ini 2 bulan, mau dilanjut apa mau pindah? Kalau gak dibayar sekarang juga luar dari Pak RT aja. Gak boleh begitu dong, gimana marah-marah ya 2 bulan gak bayar ini kontrakan saya lah
orang masa kan yang punya, masa dia yang bayar. Kata siapa yang punya? Kata saya. Ini saya yang punya. Cari emosi aja kan, kalau mau bantuin. Pak RT enggak boleh begitu. Pejabat itu adalah sebagai pelayan masyarakat. Ya, tapi saya teladan. Jangan ngaku-ngaku harta orang dong. RT-nya betul, saya jadi RT pengayom masyarakat. Tapi masalah kontrakan, ini kontrakan saya kok pakai belum bayar 2 bulan. Lah, Pak RT berarti makelar. Kok ada makelar apa itu sih? Lah ini kontrakan si Bopak, kenapa ini gitu yang nanti? Ini warisan saya bikin kontrakan. Ini ngontrak terus tuh gak wajib apa mau ngontrak? Lah, itu Borobudur warisan dunia, gak pernah dimintain warga. Tapi, itu bukan urusan saya masalah Borobudur, masalah saya kontrakan. Itu warisan Bunda aja punya negara. Ini tanah punya saya, kontrakan punya saya, Bopak ngontrak, bayar, paham? Jadi rumah kontrak ini punya Pak RT? Ini mau bayar gak? Lah, saya ngamuk, masa bayar juga? Ya lagi yang kayaknya belain ini. Siapa kan tinggal di sini? Ya kan enggak tinggal di sini, harusnya tinggal di sini. Jadi bayar kontrakan sama saya. Lah saya punya rumah sendiri, masa dipaksa ngontrak? Jual, jual, ngontrak. Gimana sih? Pak RT, aduh. Saya ini Pak RT ya. Orang dalam hati yang namanya Namu, saya kan bukan kontrak di sini. Yang kontrak di sini jadi kompak berdua. Nah, bayarnya juga harus tepat. Tapi yang itu urusan dia. Kenapa saya harus bayar? Saya kan Namu di sini, Pak RT. Tapi itu belain. Harusnya nyuruh bilang itu kita bayar dong. Apa sih? Ada orang. Oh, saya kesodok ngangkat. Jangan bercanda. Ini masalah bayar kontrakan, Bu Pipe. Mau bayar enggak? Ya tapi kan di sini-sini dong, lebih elegan lagi dong penyampaian. Alah penyampaian apa, saya ditelepon lagi keluar, Pak Rani lagi keluar, nggak pernah di rumah. Pak RT kan punya pendidikan baik, masa di depan teman saya ngejatuhin saya. Itu mau bayar gak intinya? Itu bukan kafe, bukan kafe, ini makanan. Makanan. Mulat. Timbul. Halo? Kurang lucu. Bayar kontrakan nih, bayar nih. Iya. Lu, aku ngaku punya rumah kontrakan. Ternyata lu ngontrak di sini. Iya. Jangan gengsi hidup di Jakarta berlebihan. Iya. Emang hidup sederhana ya udah, jangan ngaku yang orang kaya. Iya, maaf. Lu mau bayar enggak? Korot bini taksita. Bawa pulang nih. Lu dari dulu emang ngarahnya ke sono ya? Iyalah. Dan bini lu gua bawa juga ya. Ambil gantian. Ah, enak. Enggak boleh begitu. Enggak mau ngikut. Dia dua-duanya buat saya aja. Ini masalah bayar. Ya udah nanti. Udah banyak. Saya mancing dulu. Ambil dulu sama mancing. Bayar lu, Pop. Iya, Pak RT. Bini cakep. Hah? Bini cakep. Masa sih? Kapan-kapan jalan-jalan ya mancing ya? Jangan dong, bini orang enggak boleh. Enggak boleh. Ya, benar ya. Bapak kita bunuh. Nggak boleh begitu. Eh, bawa ke mana? Kabur dia. Alhamdulillah, bininya habis meeting kosong. Nggak ada. Nggak boleh. Malu aja ke depan. Lu tunggu sini, gua kesana ya.